Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Adik-adikku yang saya banggakan semuanya, kita lanjutkan lagi masih membahas tentang bab puasa. Hadis yang kelima. Saya ulangi satu hadis lagi karena berkaitan dengan hadis setelahnya. Sebetulnya kita akan membahas tentang hadis dari Ibnu Abbas, hadis ke-6. Tapi ini sangat berkaitan dengan hadis yang kelima, maka saya mundur satu lagi, mundur satu hadis, yaitu hadis yang kelima dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tirukan, Mas. Tirukan ya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala tara an-nasul hilala فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. Kita lanjutkan hadis yang kedua sekalian. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyan. Jaa'a ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Inni ra'aitul hilala faqala atashhadu an la ilaha illallah qala na'am qala atashhadu anna muhammadan rasulullah qala na'am qala فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي إرساله. Ini dua hadis kita bahas, kemudian nanti kita lanjut ke hadis selanjutnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qaal, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Umar berkata, tara annas, orang-orang pada mencari, orang-orang pada berusaha untuk melihat bulan atau untuk melihat bulan sabit. Taro annas, orang-orang pada berusaha untuk mencari untuk melihat bulan sabit. Fa akhbartu, maka aku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anni, sesungguhnya aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku wahai Rasul
aku Ibnu Umar ra'aituhu, telah melihat hilal atau bulan sabit. Jadi ketika orang-orang sore hari tanggal 29 Syakban sore hari menjelang maghrib, orang-orang pada berusaha untuk melihat hilal bulan. Kemudian Abdullah bin Umar melihat bulan sabit itu, kemudian bulan sabit itu dikabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Ibnu Umar telah melihat bulan sabit. Fasamahu fasama wa amaran nasa bisyamihi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa besok puasa, besok mulai awal bulan Ramadan. Berarti malamnya sudah mulai tarawih. Ya. Hadis ini menjadi dalil bahwa seandainya yang melihat bulan sabit itu hanya satu orang, dan orang itu orangnya soleh, tidak brengsek, ya, tidak suka membuat rusuh, dia orang soleh, tidak pembohong, cukup persaksian dia satu orang itu dijadikan patokan untuk masuk bulan Ramadan. Cukup satu. Tapi Ustaz, kalau persaksian itu kan minimal dua, Ustaz. Minimal dua. Dua orang laki-laki. Kalau enggak ada dua orang laki-laki, satu laki-laki, dua perempuan. Kalau saksi pencurian harus dua laki-laki. Saksi perzinahan harus empat laki-laki. Saksi pembunuhan harus dua laki-laki, enggak boleh perempuan. Tapi kalau saksi berkaitan dengan masalah keuangan, jual beli, sewa menyewa, boleh perempuan, tapi syaratnya harus ada laki-lakinya satu, dua perempuan. Farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Tapi ini kok boleh, Ustaz? Bahwa satu orang diterima. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini bukan persaksian. Ini pengkabaran, mengabarkan. Ini bukan persaksian, tapi mengabarkan. Kalau persaksian minimal harus dua orang. Boleh lebih, satu laki-laki, dua perempuan. Itu kan saksi. Tapi ini adalah bukan berkaitan dengan saksi, tapi berkaitan dengan memberi kabar kalau dia telah melihat bulan sabit atau hilal. Boleh satu. Bahkan lebih dari itu. Apa itu lebih dari itu? Agama Islam ini, ya, itu kan sumbernya ada Quran, ada sunnah atau hadis. Lah, sunnah atau hadis itu ada yang mutawatir. Mutawatir itu yang meriwayatkan banyak. Kita terima. Bahkan kadang-kadang ada hadis atau sunnah diriwayatkan oleh seorang sahabat. Diterima tidak? Diterima. Seperti hadis innamal a'malu binniyat wa innamalikul limri immanawa. Ini namanya hadis gharib. Karena yang meriwayatkan hadis ini dari Rasul hanya satu sahabat. Siapa? Umar bin Khattab. Terima enggak? Terima. Itu lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi aja diterima. Masalah urusan niat, urusan agama,
Segala sesuatu amalan kalau enggak ada niatnya, enggak ada pahalanya, sangat penting sekali. Satu aja bisa diterima. Apalagi bulan sabit atau hilal. Yang bulan sabit atau hilal itu tidak hanya sekali seumur hidup, tapi dicarinya setiap tahun. Boleh. Satu orang boleh. Dalilnya ini. Kemudian hadis selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menceritakan anna a'rabiyan, sesungguhnya ada seorang Arab Badui, Arab kampung. Siapa namanya? Tidak tahu tidak apa-apa. Tidak tahu tidak apa-apa. Makanya ketika ada seseorang yang disebut di dalam sanad, di dalam matan hadis, seorang sahabat namanya Ibnu Abbas menceritakan ada seseorang Arab Badui. Seseorang itu siapa? Gak kenal gak apa-apa mas. Yang penting yang cerita adalah seorang sahabat. Kalau ada seorang sahabat cerita seseorang datang kepada Nabi, kalau gak tahu seseorang yang datang kepada Nabi, gak apa-apa, hadisnya tetap sah. Karena yang menceritakan adalah sahabat Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Arabian, sesungguhnya seorang Arab Badui, Arab kampung, ja'a telah datang ilan Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, seorang Arab Badui tersebut berkata, inni ra'aitul hilal, saya telah melihat bulan sabit wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah bertanya kepada dia, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah? Qala na'am, ya Rasul. Rasul bertanya lagi, atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, kamu bersaksi kalau aku adalah utusan Allah? Arab Badui itu menjawab, ya saya bersaksi Rasul. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'adzin finnasi ya Bilal, fa'adzin, maka umumkanlah finnasi kepada orang-orang ya Bilal, wahai Bilal. Isi pengumumannya adalah an yasumu ghadan, supaya mereka puasa besok pagi. Cuma hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam lima. Diriwayatkan oleh Imam lima. Siapa Imam lima mas? Imam lima itu Imam tujuh selain Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Wasahahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa rajjahan Nasa'i, dan Imam Nasa'i menguatkan irsalahu, bahwa hadis ini hadis mursal. Apa itu hadis mursal? Seorang tabi'in meriwayatkan hadis langsung kepada Nabi Muhammad, meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui sahabatna Nabi. Siapa seorang tabi'innya ini? Sammak bin Harb. Sammak bin Harb meriwayatkan dari tabi'in namanya Ikrimah. Dari Ikrimah langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi aslinya hadis ini tidak melalui Ibnu Abbas. Makanya dinamakan hadis mursal. Oleh Imam Nasa'i hadis ini dinamakan hadis mursal karena Sammak bin Harb
meriwayatkan dari tabi'in namanya Ikrimah. Ikrimah meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui sahabat. Makanya namanya hadis mursal. Hadis mursal dhaif. Enggak bisa dipakai. Terus gimana Ustaz? Hadis ini enggak bisa dipakai. Hadis ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar hanya sebagai penguat saja. Menguatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis dari Ibnu Umar. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, hadis sebelumnya itu kan hadis yang sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima kabar yang disampaikan oleh seorang diri, yaitu Ibnu Umar, bahwa dia telah melihat bulan sabit. Sehingga Rasul menerima kabarnya dan menyuruh para sahabat mulai puasanya besok hari. Ini hadisnya sahih. Terus Imam Ibnu Hajar menyebutkan hadis selanjutnya, hadisnya tidak sahih, tidak apa-apa, tapi kan dikuatkan dengan hadis sebelumnya. Maknanya kan sama. Bahwa satu orang jika dia mengatakan bahwa dia telah melihat bulan sabit dan dia mau disumpah demi Allah, dan orangnya soleh, tidak brengsek, tidak fasek, maka kabarnya diterima. Sekarang pertanyaannya, menerima kabar dari satu orang kalau dia telah melihat hilal itu, Ustaz, apakah itu untuk mulai puasa Ramadan atau untuk mengakhiri puasa Ramadan? Paham ya? Apakah menerima satu orang itu diterima kabarnya itu? Apakah itu hanya untuk mulai bulan Ramadan atau juga untuk mengakhiri bulan Ramadan? Kalau mengakhiri bulan Ramadan berarti mencari hilal atau bulan sabit untuk tanggal 1 bulan Syawal. Kemudian ada hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Abdurrahman bin Zaid bin Khattab ini seorang tabi'in. Dia seorang tabi'in. Dia berkata, seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, dia berkata, "Jalastu ashaba Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sa'altuhum. Wa haddatsuni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum faqmilu." فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ شَاهِدًا. Abdurrahman bin Zaid bin Khattab berkata, saya pernah duduk bersama sahabat-sahabat Nabi. Kemudian saya bertanya tentang masalah melihat bulan sabit kepada mereka, para sahabat. Kemudian sahabat-sahabat itu menceritakan sebuah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah berdasarkan melihat bulan sabit, berbukalah, yaitu Idul Fitri, juga berdasarkan bulan sabit. Kalau kamu sore hari melihat bulan sabit, ternyata kamu tidak bisa melihat bulan sabit karena cuacanya mendung, tidak ada satu orang pun yang melihat bulan sabit karena mendung, maka genapkan
jumlah Sya'ban, bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Illa an yashhada syahidan, kecuali ada dua orang yang bersaksi kalau dia telah melihat bulan sabit. Nah, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari seorang tabi'in yang bernama Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Dia meriwayatkan hadis ini dari banyak sahabat. Ternyata Rasul mengatakan, kecuali kalau ada dua orang yang bersaksi kalau dia telah melihat bulan sabit. Berarti bertentangan dengan hadis tadi. Hadis Ibnu Umar. Ibnu Umar bilang cukup satu, karena dia sendiri mengabarkan Nabi kalau dia melihat bulan sabit, diterima Nabi. Tapi ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdurrahman bin Zaid bin Khattab. Rasul mengatakan kecuali kalau dua orang bersaksi. Bertentangan tidak itu, Mas? Bertentangan. Lah, untuk menggabungkan dua hadis ini bagaimana? Kalau Aliyah mungkin sudah belajar usul fikih, ya. Usul fikih. Dalam usul fikih itu ada dalalatul alfaz. Apa yang ditunjukkan oleh lafal Quran maupun lafal hadis. Ada dalalah mantuk, ada dalalah mafhum. Hadis Ibnu Umar yang ada dalam kitab itu secara mantuk, secara tekstual apa adanya menunjukkan cukup satu orang kalau bersaksi, kalau dia melihat bulan, ya sudah diterima. Ini namanya apa, Mas? Dalalah mantuk. Mantuk itu apa? Letter lek apa adanya yang tertulis di situ. Nah. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Zaid bin Khattab menunjukkan apa, Mas? Menunjukkan bahwa Rasul mengatakan kalau ada dua orang bersaksi kalau dia melihat bulan sabit, maka terimalah. Pertanyaannya, ketika Rasul mengatakan kalau ada dua orang yang bersaksi kalau dia melihat bulan sabit, maka terimalah. Kalau satu boleh tidak? Ketika Rasul mengatakan kecuali kalau ada dua orang bersaksi dia melihat bulan, maka puasalah. Ini menunjukkan ketika ada satu orang bersaksi kalau dia melihat bulan sabit, diterima tidak, Mas? Tidak diterima. Tidak diterima satu. Jadi saya ulangi lagi, hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab dari Abu Dawud ini mengatakan kalau ada dua orang bersaksi, terimalah. Berarti kalau ada satu orang bersaksi, terima tidak? Tidak diterima. Kalau ada orang yang bersaksi satu, diterima tidak? Tidak. Lah, pemahaman kalau ada satu yang mengabarkan kalau dia melihat bulan sabit, pemahaman ini jika dipahami dari hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab, ini dalalahnya dalalah mafhum, ya, mafhum. Apa itu mafhum? Yang tidak tersurat, alias dia hanya tersirat. Sekali lagi, hadis Ibnu Umar mengatakan satu orang bersaksi diterima. Paham ya?
Satu orang ngasih tahu kalau dia melihat bulan, sabit diterima. Kalau hadis yang kedua dari Abdurrahman bin Zaid bin Khattab mengatakan, kalau dua orang bersaksi atau mengabarkan dia melihat bulan, diterima. Hadis yang nomor dua, ini menunjukkan hadis yang nomor dua, sekali lagi hadis yang nomor dua yang Rasul mengatakan kalau ada dua orang menyatakan dia melihat bulan sabit maka terimalah. Hadis ini mengatakan kalau satu tidak diterima. Pemahaman kalau satu tidak diterima ini namanya pemahaman mafhum. Mafhum itu apa, Mas? Tersirat. Sedangkan hadis Ibnu Umar, kalau ada satu yang mengabarkan dia telah melihat bulan, terimalah. Itu dalalah mantuk apa adanya. Paham enggak? Saya ulangi. Ini belajar usul fikih, ini bagi yang sudah kelas aliyah ini. Ya. Jadi hadis Ibnu Umar mengatakan, Ibnu Umar sendirian memberitahukan kepada Rasul dia melihat bulan sabit, terus diterima. Berarti hadis ini menurut pemahaman yang tersurat. Tersurat itu tertulis apa adanya. Itu namanya mantuk. Bahwa satu diterima. Terus hadis yang kedua, hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab mengatakan, Rasul mengatakan kalau ada dua orang bersaksi kalau dia telah melihat bulan sabit, terimalah. Kan gitu. Berarti, ya, berarti kalau yang mengabarkan cuma satu orang, berarti tidak diterima. Jadi pemahaman yang mengatakan kalau yang melihat satu orang berarti enggak diterima, itu namanya dalalah mafhum, itu tersirat. Hadis Ibnu Umar tersurat. Hadis Ibnu Abdurrahman bin Zaid bin Khattab tersirat. Mana yang didahulukan? Mantuk apa mafhum? Siapa yang pernah belajar usul fikih? Sudah sampai situ belum? Maka mantuk itu didahulukan. Mantuk didahulukan dan mafhum dikalahkan. Contoh-contoh. Jual beli dengan riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafam mudha'afa. Pemahaman letter lek, pemahaman yang tersurat, yang tertulis itu, janganlah kamu makan riba berlipat ganda. Larangan makan riba yang berlipat ganda. Sekarang mafhumnya berarti makan riba sedikit hukumnya boleh enggak? Boleh. Berarti makan riba kalau sedikit hukumnya boleh. Ini namanya mafhum. Tapi mafhum ini kalah dengan mantuk, dengan pemahaman tersurat, pemahaman apa adanya ayat yang lain. Apa itu? Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Haram makan riba. Kalau kalian tobat dari riba, haram mengambil riba. Sedikit atau banyak haram. Yang kamu ambil hanya pokok hutangnya. Hutangmu 1 juta, kalau kamu tobat, kamu harus tinggalkan riba. Dan kamu yang kamu ambil adalah pokok hutangnya. Kalau kamu ngasih pinjaman orang 1 juta, ya kamu ambil 1 juta saja. Berarti kan ini tidak boleh riba sedikit maupun banyak. Maka pemahaman yang mengatakan, pemahaman dari ayat jangan kamu makan riba dengan berlipat-lipat. Kalau makan riba berlipat-lipat haram. Berarti boleh dong makan riba sedikit. Kan begitu, pemahamannya kan begitulah. Pemahaman mafhum ini kalah dengan pemahaman yang tersurat apa adanya dari ayat lain. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum.
Oh. Terus ayat yang lain, wadharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba sedikit maupun banyak. Seperti ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, kalau ada dua orang bersaksi, kalau dia melihat bulan sabit, maka terimalah. Lah kalau satu yang mengabarkan, boleh tidak? Nah, berarti tidak boleh dong. Rasul kan mengatakan, kalau ada dua orang bersaksi, terimalah. Berarti kalau satu, tidak boleh. Nah, pemahaman berarti kalau satu tidak boleh, itu kalah dengan hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar mengatakan, satu diterima, itu mantuk. Pemahaman dari hadis Abdurrahman bin Zaid bin Khattab yang mengatakan Rasul bersabda kalau ada dua yang bersaksi terima. Ah, berarti kalau satu enggak diterima. Lah, pemahaman berarti kalau satu enggak diterima, ini namanya pemahaman mafhum atau yang tersirat, kalah dengan hadis Ibnu Umar. Berarti Mas, kalau ada satu orang bersumpah, saya melihat bulan, besok puasa. Terus ketika tanggal 29 Ramadan, sore hari, ada satu orang bersaksi, saya berani bersumpah, demi Allah kalau saya melihat bulan, besoknya Idul Fitri. Dan ini yang dipilih oleh Imam Nawawi. Inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i yang rajih, yang paling kuat, yang bisa dipercaya, baik pendapat beliau, pendapat yang lama maupun pendapat yang baru, menurut penelitian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi cukup satu. Kalau dua ustadz lebih bagus. Kalau banyak ustadz lebih bagus, ya kan? Lebih bagus. Kalau satu cukup. Ini berkaitan dengan saksi melihat bulan sabit. Kalau di Indonesia, ya, ketika pas waktunya Ru'yatul Hilal, ya, Kementerian Agama menugaskan, ya, yang ahli falak untuk ru'yah. Di mana? Di seluruh provinsi, Mas. Setiap provinsi ada yang ru'yah. Makanya kadang-kadang pengumumannya jam 9 malam baru pengumuman. Karena apa? Hasil dari ru'yah dari setiap provinsi itu nanti dilaporkan ke pusat, kemudian pusat dimusyawarahkan, sehingga memerlukan waktu yang lumayan lama. Setelah hasilnya didapatkan, baru diumumkan ke rakyat Indonesia. Kita hadis selanjutnya berkaitan dengan niat puasa. Tirukan, Mas. Wa an Hafsata ummil mu'minina radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahul khamsatu wa malat tirmidhi wan nasai ila tarjihi waqfihi wa sahahahu marfu'an ibnu huzaimata wa ibnu hibbana walid daruqutni la siyama liman lam yufridhu minal laili. Satu hadis lagi, wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawmin faqala hal indakum shay' qulna la qala fa inni idan sha'im summa atana yawman akhar faqulna uhtiya lana hais faqala arinihi falaqad asbahtu sha'ima
fa'akala. Rawahu Muslim. Nah, ini berkaitan dengan niat puasa. Dari ibu kita Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man barang siapa lam yubayyit, tidak meniatkan di malam hari. Lam yubayyit, tidak niat di malam hari. Asyama, niat puasa. Qoblal fajri, sebelum masuk subuh. Maka fala syama lahu, maka puasanya tidak sah. Man barang siapa lam yubayyit, yang tidak berniat di malam hari asyama, puasa qoblal fajri, sampai sebelum subuh. Ini fajar shadiq, fajar yang kedua yaitu subuh. Fala syama lahu, maka puasanya tidak sah. Rawahul Khamsah, hadis diriwayatkan oleh Imam Lima, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian mala condong, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i condong ila tarjihi waqfihi, untuk mengatakan bahwa hadis ini mauquf. Hadis mauquf itu hadis hanya sampai kepada sahabat. Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i mengatakan hadis ini cuma sampai Hafsah Ummul Mukminin. Wa sahahahu marfu'an Ibnu Khuzaimah atau Ibnu Hibban. Tapi Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis ini sampai kepada Nabi. Hadis ini sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walid Daruqutni, Imam Daruqutni juga meriwayatkan hadis ini dengan bunyinya, la siyama, tidak sah puasanya liman, bagi orang lam yufridhu, yang tidak meniatkan puasa minal laili, dari malam hari. Hadis Hafsah, sebagian ulama mengatakan hanya sampai mauquf, hanya sampai kepada sahabat. Sebagian ahli hadis mengatakan hadis ini marfu, alias sampai kepada Nabi. Kemudian seorang ulama yaitu Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan begini, Mas. Al-ikhtilafu fihi, perselisihan fihi di dalam hadis ini. Sebagian mengatakan mauquf, hanya sampai kepada Nabi, sebagian mengatakan marfu, hanya perselisihan para ahli hadis yang mengatakan hadis ini hanya mauquf kepada sahabat Nabi. Ada sebagian yang mengatakan hadis ini marfu, alias sampai kepada Nabi. Perselisihan itu justru yazidul khabaru au yazidul khabara quwatan. Justru perselisihan itu membuat hadis ini tambah kuat sahihnya. Karena satu mengatakan hadis marfu, satu mengatakan hadis mauquf, berarti tambah kuat. Tambah lagi Imam Daruqutni meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih, yang bunyinya, redaksinya, la siyama liman lam yufridhu minal lail, tidak sah puasa orang yang tidak niat dari malam hari. Sedangkan riwayat Daruqutni ini sahih. Berarti kita sepakat hadis ini sahih. Hadis yang mengatakan bahwa tidak sah puasanya orang yang tidak niat dari malam hari. Kapan niatnya malam hari, Mas? Mulai dari terbenam matahari. Karena malam hari itu mulai dari terbenam matahari sampai masuk waktu subuh. Niatnya kapan, Ustaz? Kalau waktunya mulai tertenggelam matahari sampai masuk waktu subuh, terus niatnya kapan? Kapan-kapan terserah. Ya. Yang penting antara matahari terbenam sampai masuk waktu subuh, terserah.
Mau sebelum teraweh boleh, setelah teraweh boleh, di tengah teraweh boleh. Yang penting kan niat dalam hati. Sebelum sahur boleh, setelah sahur boleh. Yang penting belum masuk waktu subuh. Paham ya mas? Nah. Sebagian ulama ada yang bilang, cukup, sebetulnya cukup. Kalau niat puasa sekali sebelum Ramadan dia niat. Tapi kan itu pendapat tidak kuat. Karena Rasul SAW mengatakan bahwa tidak sah puasanya orang yang tidak meniatkan puasanya untuk besok pagi di malam hari. Berarti ini menunjukkan setiap satu hari perlu niat. Karena puasa itu kan, puasa bisa dipisah-pisah enggak mas? Hah? Bisa. Bisa. Kalau sholat, ya sholat harus dari depan. Tidak boleh sholat sudah takbiratul ihram baru niat, nggak sah. Bedanya apa puasa dengan sholat? Kalau sholat harus dari awal, sholat mulai takbiratul ihram sampai salam ini satu kesatuan, nggak boleh dipisah-pisah. Makanya puasa niatnya sebelum takbiratul ihram. Tapi kalau puasanya 30 hari bulan Ramadan, bisa dipisah-pisah tidak? Bisa. Nyatanya? Dia udah puasa 10 hari, terus sakit 10 hari. Setelah 10 hari sakitnya, dia enggak puasa. Ketika sakit 10 hari dia enggak puasa. Masuk tanggal 21 dia sehat, sembuh. Puasa lagi enggak? Hah? Puasa. Puasa. Nanti setelah selesai Ramadan dia qadha 10 hari. Nah, begitu. Maka setiap hari bulan Ramadan itu beda-beda, terpisah-pisah, harus diniati setiap hari. Kalau sholat kan tidak. Kamu sudah rekaat kedua, kamu kentut, batal. Terus kamu wudu. Ulangi apa lanjut mas? Ngulangi dari awal. Kalau lanjut gak sah, harus ngulangi dari awal. Kemudian ada hadis lagi, satu hadis lagi. Dari ibu kita Aisyah, ia berkata, dakhala alayya, di suatu pagi Rasul masuk ke rumahku. Dakhala alayya nabiyyu, Rasul masuk ke rumahku. Dzata yaumin, suatu pagi. Faqala, Rasul bertanya, hal indakum syai, ada sesuatu makanan wahai istriku Aisyah. Aisyah itu disebut apa mas? Humay. Apa artinya Humairah? Yang merah apa yang putih? Nah, ya Humairah itu artinya putih. Jangan diartikan, mas mana ada orang merah? Kalau orang merah itu namanya, anu dong. Apa mas? Mutan dong. Ya kan, mutan. Ya Humairah itu artinya putih. Karena orang Arab itu kalau ada orang yang putih banget itu dikasih nama Ahmar. Kalau ada orang putih banget, orang Arab mengatakan ahmar. Ketika Rasul mengatakan ya Humairah, itu artinya wahai yang putih. Bukan wahai yang merah. Emang merah? Dicat kok merah? Nah, ya Humairah itu artinya yang putih. Orang Arab ketika orang Arab mengatakan orang itu merah, maksudnya putih. Ahmar, hamra, Humairah. Pagi-pagi Rasul tanya, Aisyah punya sesuatu enggak makanan yang bisa saya makan? Aisyah mengatakan, enggak punya Rasul. Rasul bilang, idzan fa inni shaim, kalau gitu saya puasa ajalah hari ini. Kemudian suatu hari lagi Rasul datang kepada Aisyah di pagi hari. Kemudian tanya, wahai istriku Aisyah ada makanan? Aisyah berkata, ada Rasul. Ada makanan hais. Hais itu kurma dicampur dengan minyak samin, dicampur dengan susu kering, minyak samin, kurma, itu namanya hais. Suatu pagi hari Rasul datang kepada Aisyah, ada makanan? Aisyah mengatakan, ada, tadi ada yang ngasih hadiah kepada kita, hais, makanan hais. Terus Rasul bersabda, arinihi, coba lihat. Setelah dilihat, Rasul tidak makan. Laqad asbahtu shaiman, aku sudah kadung puasa.
Laqad asbahtu shaiman. Oh, gini. Coba lihat setelah diperlihat, falaqad asbahtu shaiman. Padahal saya tadi sudah puasa lo niatnya. Fa akala. Kemudian Rasul membatalkan puasanya. Jadi, hadis ini nomor pertama yang kita bahas, yang kita ambil kesimpulan adalah di suatu pagi Rasul datang kepada Aisyah, tanya ada makanan. Aisyah bilang enggak ada makanan. Oh, kalau begitu saya hari ini puasa. Berarti Rasul niat puasa dari pagi. Paham ya? Hadis ini mengatakan Rasul niat puasa di pagi hari. Boleh tidak? Boleh. Syaratnya apa? Satu, puasanya harus puasa sunnah. Puasa nadar, Ustaz. Puasa nadar harus seperti wajib. Puasa qadha, Ustaz. Qadha seperti wajib. Harus dari malam. Tapi kalau sunnah, boleh. Niat di pagi hari, boleh. Syaratnya satu, harus puasa sunnah. Puasanya harus sunnah. Yang kedua, sebelumnya harus belum makan. Kalau sebelumnya sudah makan burjo 5 piring, ya kan? Kemudian makan soto, ya kan? Kemudian setelah itu jam 8, saya fa inni idan shaim, saya puasa. Oh, dapurmu, ya kan? Enggak sah puasa aja karena sudah makan. Jadi Rasul mengatakan, ketika Rasul mendapati enggak ada makanan di rumah di pagi hari, Rasul mengatakan, oh kalau gitu saya puasa. Satu, puasa sunnah. Yang kedua, sebelumnya harus belum makan dan belum minum. Yang kedua, boleh tidak membatalkan puasa? Kalau wajib enggak boleh. Tapi kalau puasa sunnah boleh enggak batalin? Boleh. Ini buktinya. Ya kan? Rasul datang kepada Aisyah, ternyata di pagi hari Aisyah ada makanan haiz. Terus dikasih tahu Rasul, "Rasul, kita dapat hadiah makanan haiz, haiz namanya." Rasul lihat, Rasul pengin akhirnya puasanya dibatalkan. Padahal Rasul tadinya sudah niat puasa tapi dibatalkan. Enggak apa-apa. Kalau itu puasa sunnah. Boleh. Cukup ya, Mas ya? Cukup ya. Besok kita lanjut lagi berkaitan dengan berbuka dan sahur. Berbuka dan sahur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.